Terima kasih masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, mediasi ratusan konsumen properti Holland Village, Manado dengan Lippo Group sebagai pihak pengembang berakhir ricuh. Sebanyak 210 pemilik rumah Holland Village mendatangi Hotel Arya Duta untuk menemui pihak pengembang Lippo Group karena kecewa 3 tahun rumah tidak dibangun serta lokasi pembangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Kericuhan ini tak terhindarkan ketika pihak Lippo Group yang diwakili Presiden Komisaris Theo L. Sambuaga serta jajaran direksi lainnya tidak dapat menerima permintaan konsumen untuk menandatangani surat pernyataan jangka waktu pembayaran kompensasi dan pembangunan rumah. Satu persatu konsumen maju dan meminta pertanggungjawaban pihak direksi dan menuntut kejelasan statusnya. Padahal konsumen telah melakukan pembayaran properti dan menyicil sejak 2015. Mediasi berakhir ricuh karena konsumen tidak menerima penjelasan direksi Lippo Group. Para petinggi Lippo Group ini akhirnya harus dievakuasi polisi keluar ruangan. Ratusan konsumen ini mengaku akan terus berjuang untuk menuntut hak mereka yang sampai saat ini belum jelas dan dalam waktu dekat mereka akan menempuh jalur hukum karena pihak Lippo Group tidak memberikan jawaban pasti. Mereka hanya menyatakan akan segera menunaikan janjinya dengan melakukan pembangunan pada akhir 2018 hingga awal 2019.